Ini Denny gimana? Kayak kecil banget ya. Tapi ini bisa digeser sini buat ngidein gitu. Terus ini digeser lagi. Ini satu. Tahu SF apaan? Bet, ini masangnya sama. Ini aja. Mainan nih. Kitchen. Ini adalah Calvi dog. Ujungnya dog, tapi gue mau kasih buat kucing. Dan ini ada dosis pemakaian ya. 1 tablet per 10 berat badan diberikan setiap hari atau sesuai rekomendasi dokter hewan. Dapat diberikan secara rekomendasi dokter hewan. Tapi atau ya. Suhu sehat, rambut indah. Rasa dan aroma hati. Ini adalah catnip. Wangi catnip gak sih? Ada wangi kotor, ada daunan gitu sih, tapi ya. Kiss doll, catnip inside. Dan ini mainan dua, makanan snack 2000-an ya. This product is not intended to be fed as an animal, fed as your cat or treat. Juga ada catnipnya sih katanya, tapi overall zit semuanya. Ini ada salmon, nah ini yang catnipnya nih. Catnip duo ya, bawahnya gimana sih, sama gak sih kayak bonek? Sama sih. Oke, ini jatuh nih. Entarlah gue bersihin. Ini buat sikat. Udah dah. Oh, terakhir yang kelewat. Ini. Tikus-tikusan. Tikusan. Jadi geli juga kelihatannya ya. Iya, ada merah-merahnya apa nih? Merah cacat produksi apa ya? Gue beli.
Oke. Ini ada ketchupnya, sayang nggak? Mau kemanain? Sebentar. Karena mau unboxing ini, kita taruh ketchupnya. Sayang-sayang ya, nanti dia ngelus-ngelus ke meja ini anjir. Iya gak sih? Oke, ini ketchup yang tadi tumpah dikit. Kita amankan dulu. Oke, sekarang kita review kasurnya yang ini kasurnya tak dalamnya busa, tapi kayaknya ini dakron dah. Ini ada bulu-bulunya juga nih. Dakron bukan? Dakron ini mah katanya busa. Ya udahlah, apa-apa bawa busa atau dakron. Sudah belikan ini dan random juga dapetnya. Oke, okay, here's the thing. Unboxing kali ini ada ini, ada catnip. Ntar gue cobalah. Ini ada treats 2000-an. Terus ada ini. Terus ada tikus. Terus juga ada ini. Ada juga mainan ini. Wah, jatuh. Dapat 5 biji dan ini. Oke, okay, that's all. Bye.